Oke bro, pertama-tama mungkin kita bakalan cari buat ini bro ya, tempat sementara buat bikin api unggun gitu. Ah, ada petara noda nih bro. Sekitar sini ada petara noda nih. Ah, aduh lemas ya pak, lemas. Oke, kita bakalan bikinnya sekitar sini aja kali ya untuk awal-awal. Pas banget di tengah bro. Yang penting kita bikin-bikin, siapa tahu bisa timing. Mumpung ada Pteranodon, terus kita pengen ke atas sana tuh. Keluar dari sini, cuman katanya sih panas. Jadi kita harus persiapan. Gak tau ada baju atau enggak ya. Oh my god. Oke. Gamenya lancar, tapi pojok kanan bawah nge-lag. Oh yang lag-lagnya itu ya? Yang nge-lag-lagnya itu ya? Biarkan dulu aja lah ya. Oke, kita bakal atas dulu bro. Oke, baru stone pick segala. Aduh, ini belum buka-buka. Kita naikin dulu bro, kekuatan lari kita. Biar kayak copet ya. Mungkin stamina-nya, health-nya, head-nya. Seperti biasa bro. Biasa 400-500. Oke. Bro, kita lanjut ya. Thank you udah nge-stream. Udah nge-stream. Share stream. Ini apa bro, baru kah? Aduh, kita gak punya pickaxe lagi. Ntar kita bakalan cek bro ya. Kita bakalan cek. Wah, di sini nampaknya ada matahari, boys. Matahari. Oh, dari sana mataharinya. Apakah itu pertanda kita bisa keluar? Bentar. Kayaknya kita bisa keluar, bro. Kita masih di bawah nih. Cuman kita... Oh, no! Itu ada si Prom, bah. Prom tank ya namanya ya? Itu Prom tank kan? Ada masih ingat, bro, di yang mod apa gitu ya? Oh my god, nama di sini dia apa ya? Nama dia agresif enggak, bro ya? Aduh, mengerikan. Oh no. Kita pengen ke atas. Kita lihat ya. Apa ini pasif? Defense unit 24. Ini cara timingnya gimana ya? Gak ada tulisan kasih makan, bro. Kayaknya aktif dia, bro ya. Permisi, Om. Sadis, bro. Kita copetnya. Kita ambil dagingnya lumayan. Lumayan dagingnya kita ambil, boys. Ambil. Nah, lapar saya. Udah lepas. Kita udah pukul. Sambil lupa. Mengerikan. Haha, Eta. Gak gue lutek, pak. Iya. Aduh, gak bisa di timing. Bagus sebenernya. Oh my god. My god. Oh my god. Romi saya diambil. Romi saya diambil, pak. Oh my god. Copet. Saya udah ngambil tadi, bro. Ada yang ngambil kah? Au! Kebur. Kita belum. Coto mate. Bisa berat, Bentar, ya. Exit main menu dulu. Tadi kita mau ngapain sih, by the way? Oh, mau bikinin dulu ya. Mau bikin... Setidaknya ada tempat buat inilah, makan-makan dulu lah ya. Kalau nggak ada, aduh, tobat banget. Oke, ini saya tarik ke atas dulu. Set, oke. Facecam-nya dihilangin dulu sementara, soalnya tadi benar-benar nge-lag banget, pak. Setiap main ARK selalu gitu, kalau main game lain nggak gitu. Nasib. Belum menemukan solusinya, bro. Ah, di lo. Oke, kita bikin-bikin aja deh. Rasanya saya nggak enak, bro. Kayak stun pick, campfire. Kayak ini, by the way, modnya cuma baru ini doang ya, teleporter sama apa gitu. Jadi ini masih benar-benar fresh. Jadi ntar kita tahu ya apa aja yang baru, apa aja yang bukan gitu. Oke, kita bakal coba bikin bro ya, campfire, stone hatchet atau apapun itu. Oke, kita lihat dulu, butuh non-wire, touch wood, flint touch wood. Ajar. Nyeri. Oke, kita bikin dulu hiji. Terus sebelah sini ada campfire. Butuh flint sama wood. Oke, okay. Thank you Nasir. Flint sama wood. Aduh, ada suara-suara apa itu bro? Kalian mendengar kah? Kita ajar semuanya. Doing. Oke, okay. Udah tak? Woodnya? Flint sama wood kah? Tunggu bentar ya. Wow, suara apa itu bro? Kalian dengar kah? Kedengeran gak? Halo? Kalau di Aberration kan gempa bumi ya. Tadi bukan gempa bumi deh kayaknya bro. Entah apa. Tadi suara dia kayak tadi udah lah ya. Salah, maksudnya mau apa tadi, bikin ini belum ah, wood.
Kayak bikin lukisnya, kita ambil bunyinya. Kita rusuh, eh pak, si unit berapa tadi? Unit 12 atau 26? Atau 46? Oke, kita bikin aja dah. Nasib, madam, madam nasib, nasib. Oke, 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 oke. Kita bisa, kita bisa. Oke, kita sebelah sini aja bro ya. Itu berharapnya kita bisa ke atas sana bro. Oke bro, setidaknya ada ini bro, ada dia bro ya. Kayaknya dia patroli deh bro ya. Eh, sebelah situ ada bro. Ada bangunan. Dia kayaknya patroli. Ngeri pak. Kuat dia pak. Hajar ble. Hajar ble. Siapa yang mau? Rusak pak, hancur bentar lagi. Iya. Banyak gaya sih. Iya, konslet pak. Wow, oke. Kita copet. Gak bisa di-drag ini mah. Gak bisa di-drag pak. Gak bisa diakses lagi bro. Coba kita buka, kita dapat apa. Gak dapat apa-apa dong. Aduh. Buat apakah ada alat khusus gitu? Coba pakai ini ya. Kita menghasilkan apa-apa. Wow, kayak semacam ngeluarin shield gitu bro. Wow. Eh si monyet, ayo monyet. Kita timing aja deh. Ampun om. Dimakan sama dia dong. Ya ampun bando. Monyet. Ulah au. Mamam nih. Yo! Monyet. Eh bro, silakan bro. Yang mau ngasih nama silakan langsung aja. Komen, dia cewek ya, dia cewek. Sok bro. Kasih nama bro. Kita cari tempat yang aman dulu. Yang mau ngasih nama silakan. Defense unit tadi tulisannya, tapi enggak tahu kode berapa tuh. Oke, kata Faris Omega namanya yang cewek ya. Kita kasih nama dulu bro. Kadia. Kamu jangan rusuh ya. Kamu harus jagain saya ya, apapun yang terjadi ya. Oke, kasih nama. Kata Faris Omega Juminem. Faris Omega Juminem. Sabar ya, namanya begitu ya. Bagus kok namanya. Oke, kita lanjut ya. Si Juminem bakal menemani kita baik susah maupun duka. Baik susah maupun duka. Oh, tadi spiritnya belum bikin. Wood. Oh, ininya mana? Bentar. Coto mate. Belah dia. Mungkin melenya boleh lah ya, kita tambah. Oke. Wow, itu terbang apa-apa. Aduh, perasaan saya nggak enak dong. Oke, udah saatnya kita bikin ini spear ya. Takutnya itu agresif. Tuh. Beloknya apa kayak Rossi? Halo, saya datang dengan damai. Oh, nggak, aman bro. Mungkin karena kita nggak rusuh, jadi nggak diapa-apain kali ya. Saya datang dengan damai ya. Nggak ada ngerusuh. Bukan defense unit, beda lagi. Takut. Jangan dekati saya, please. Saya nggak mau. Mana spiritnya? Oh, belum dibikin. Tenang. Mohon bersabar. Kayak spiritnya kan bikin 3 aja ya. Itu inspirasi Juminem dari mana tuh tadi? Si Faris yang ngasih. Oke. Kita, nah, siap. Ya, bro, kayaknya di sini entah aman, entah enggak ya. Cuman kita cari yang ada. Oh my God. Gak ada tangga buat ke atas itu. Tapi itu warna-warni, bro. Saya masih penasaran. Kita lanjut dulu aja ya, jalan dulu. Hup! Saset. Kenapa? Tenang, bro, ya. Jadi ini kayak aberration, tapi luas itu bawahnya. Kalau aberration kan benar-benar terjal-terjal ya, bro, ya. Kok ini kayaknya gak terlalu terjal. Oke, sebelah sini ada apa? Ada air kah? Kayak kita belum menemukan air, bro. Gak apa-apa ya, kita jalan-jalan dulu aja. Kalau ada tempat yang enakin, nah baru kita bikin base kecil. Ini namanya apa, bro, ya? Bisa di timing gak ya? Kita lihat ya. Ini kalau kita mati, maaf ya. Pak, saya datang dengan damai. Oh, enggak aman, bro. Kita lihat namanya siapa? Pak, tuh Dilo nakal, pak. Saya dipukul, ya. Pak, itu pak, belakang saya pukulin saya, pak. Itu tuh, si Dilo. Enggak dong, dia gak peduli. Dia gak pedulinya cuma kalau dia yang diserang doang ya. Saya penduduk di sini, pak. Ada tiang listrik, gaya, pak. Di akhir kan ada tiang listrik. Masuklah Dilo, kak dia. Macam-macam kamu sama saya. Saya colok. Mama. Ulu. Siapa yang lempar? Oh, si monyet kita ngelempar dia juga, bro. Juminem, hati-hati jangan kena. Kan. Dia ngeluarin shockwave gitu, bro, sampai mental. Wow. Makanya jangan banyak gaya kau. Ini air, bro. Tewas kan? Hati-hati. Juminem, kamu jangan lempar sembarangan ya. Kalau lempar sembarangan, kamu nasibnya kayak gini ntar kita nih. Oke. Kita kuliti dulu, boys. Mbah, yo. Aduh. Kata Jonathan ini kayaknya dulu
bekas jalanan meureun bro ya. Entah ini kembali ke jam ke masa depan atau masa lalu, bro. Cuman katanya si bumi itu udah punah gitu, bro. Bumi udah punah. Oh no. Okay. Wow, beautiful ya. Beautiful. Kayaknya kita bisa sekitar sini deh, bro. Tuh ada air panas juga, lihat. Kelihatan kah ada kebun-kebunnya? Kayaknya ini air panas nih. Buat pemandian. Ah, segar. Hey. Punya pemandian air panas pribadi. Oke, okay, lumayan. Ada peltnya juga, bros. Terus kalau mau bikin-bikin ini, bro, kalau udaranya dingin banget. Monyet ke laut. Juminem, bah. Ini Juminem masih oke okay nih. Semoga dia tidak tewas mengenaskan ya. Kadang-kadang kita matinya suka tidak terduga gitu. Oke, kita masih mencari cara ke atas gimana gitu. Ini kayaknya kota di sini, bro ya. Ini posisi kita masih di tengah tapi di bawah gitu, bukan di atas. Bukan di atas permukaan. Ini mungkin karena buminya tenggelam terus muncul apa gitu entahlah ya. Akhirnya, tapi enak yang tadi, bro. Air terjun. Kayaknya di air terjun boleh juga nih. Kayak suara-suara lagi. Si tadi namanya siapa, bro? Sama enggak tadi ya? Bukan defense unit tapi win atau wild? Wild atau win tadi? Ini beda warna atau sama nih? Kita lihat ya. Kemudian saya datang dengan namanya. Ya namanya Wild Enforcer, bro. Wild Enforcer ya. Tapi nggak ada tulisan buat tamingnya. Belakangnya mungkin aktif kali ya tamingnya. Oke, kita lihat. Oh, di bawah kayaknya ada resource-resource, bro. Kita benar-benar perlu hewan yang terbang ya. Itu masa depan yang udah kiamat, kata Bar Irgi. Oke. Pemandangannya nice ya. Ya bro. Tuh, cai pak. Dari atas itu kayaknya kita bisa ke sana deh. Hup. Ada air bro, sebelah situ. Cuman di bawah banget ya. Itu kayaknya ada platform buat naik deh, bro. Oh iya, jembatan ini, bro. Siapa tahu kita bisa naik ya. Kita bakal lihat ya. Cuman kalau ternyata di atas panas pisan, berarti kita bakalan harus bikin baju dulu. Mending bikin baju dulu aja kali, bro ya. Ini ada resource apa nih? Ini salt kah? Stone. Hop. Ayo kristal, Pak. Kristal yoish. Oke, biakugan kita ada enggak nih, bayar deh. Apa namanya? Glass kah? Spy glass, awesome spy glass. Kebetulan, Pak. Yang awesome dong. Itu bro, alt S, open setting, quick toggle. Kita bikin dulu aja, bro ya. Supaya kita tahu biakugannya. Tah. Cikan kita bikin hiji. Kayak di fairy tale kata. Semuanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Yang monyetnya, si Juminemnya udah kasih makan loh. Juminem. Kamu udah makan belum? Aduh kasihan. Suara apa lagi tuh? Ada. Jangan mereka. Pet. Oh no, ada Karno. Monyet, Juminem tolong saya. Lemparin apa yang kamu punya? Tong ribut. Kabur. Nyangkut. Biton halah biton. Kamu rekam mana gaya, ha? Makanya jangan sosokan, kamu jangan sosok. Ulah. Oh, mamam no. Hampir kalam Juminem kalam. Semua terkendali. Aduh, kaget saya, Pak. Benar-benar kayak health-nya kita naikin dulu. kita 150 cobain ya. Biar enggak gampang tewas mengenaskan. Hampir kita tewas mengenaskan, bro. Yes, aduh rambutnya. Rambutnya mulai tumbuh, Pak. Oke. Wah, selamat. Tuh, bro, suaranya ada lagi, bro. Sekitar situ. Kalian dengar kah? Tuh, hilang lagi, entahlah. Tong lo bagaya. Oke, spear kita hancur lebur, udah jadi ya biakugan kita, mana biakugan? Sekian kita lihat ya. Ya kayaknya kalau dipencet langsung kelihatan outline, Pak. Biakugan. Wih. Mahal ya sih gana, bro ya. Cuma enggak kelihatan biakugan. Oh iya, bro, pojok kiri bawah tuh, bro. Pulmo health-nya raw meat. Oh, itunya dikasih tahu, bro. Dikasih tahu, bro. Nice ya. Oke, okay, good. Dikasih tahu, bro. Nah, makanannya apa? Terus starportnya 600. Boleh juga tuh. Levelnya mana? 52 kah itu? Kayaknya keren, bro. Oke lah. Si Juminem kamu ya. Bukan bantuin saya tadi. Saya dibully tau. Oke, kita bikin dari ini aja kali ya bajunya. Mumpung rada aman. Dari cloth. Atau mungkin kalau ada hide langsung hide. Soalnya kita tadi dapat banyak hide. Ada suara apa lagi? Oh.
Hide sleeping bagnya kita belum bikin bro. Chikan, fiber sama hide. Oke, okay, fibernya kita ambil dulu. Tensei gun. Yakugan dong. Pemandangan yang beautiful. Nongkrong, anak muda kan suka nongkrong ya. Oke, okay, sambil nongkrong, sambil bikin. Yang dari kelot, pakai celana, baju, tangan, kaki, kepala. Tadi kita mau naik itu kan? Jembatan mana bro? Oh itu. Liur pak, ya, arahnya kemana sih? Bentar, jembatan itu arahnya ke arah jam 3 ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Hati-hati, kita belum gagasa itu kayak. Hey, Juminem. Oh dia lagi ngeliat ke atas juga. Dia juga kaget ya, loh. Dulu kan dunia dinosaurus gitu, sekarang kenapa jadi begini? Ah ini jembatannya bro. Ini jembatannya bro ya. Di bawah sebenarnya masih banyak udah bisa kita timing ya. Cuman saya penasaran aja gitu. Torik ada ini game baru bro. Ya. Nah, neta. Kaget. Sorry. Begitu batu. Oh my god. Saya tadi enggak sengaja. Saya enggak sengaja, sorry. Wow. Kita keluar dari bawah sini, bro. Kalau saya tak dendam tuh. Wah, aman. Kaget saya, Pak. Otomatis. Biut. Kalau di atas mah beda lagi, bro. Lihat warnanya. Ini ada DPS-nya enggak tadi, bro ya? Ntar kalau enggak ada DPS-nya saya minta ke itu Babang Rudi. Oh my god. Itu bro pencetnya. Oh, bisa dilihat juga kali ya. Mana ini? Kok gak keluar sih? Nah, Byakugan. Gitu ya. Nice. Oke, kita mati dulu aja deh. Oke, kita lanjut. Oh my god. Ah, ada berantai. Yes. Ah, Spider-Man. Males, eh. Ada Spider-Man, bro. Kita lewat sini aja. Ada angin-angin. Suara apa itu, rusuh. Oh, si Spider-Man banyak ya di sini, bro. Wow, silau. Itu apaan, bro, ya? Planet kah? Atau semacam shield gitu? Entahlah. Dodo kah itu? Dodo kah? Nah ini bro, suara apa tuh? Kalian dengar kah? Eh bukan, suara angin itu. Suara angin itu. Aduh kaget. Bukan Terizi pak, Terizi gak tidur gitu. Keluar ada radiasi, kita lihat ya. Kalau ada radiasi biasanya ada pojok kanan bawah muncul, kalau enggak tadi berarti kita harus di bawah dulu ya. Coba yang di bawah juga tadi ada banyak. Oh my god, ini tandus ya daerah sini bro. Wow. Pengen ke atas itu bro, penasaran. Harus dibaca nih explorer note nya. Oke okay. Mungkin yang pertama kali kita harus cari adalah haus udah ya. Air. Apa nih? Batu kayu ya teh. Oh kayu. Dan batu bro. Kalem ha. Mungkin ini bukan planet bumi, bisa aja di planet dinosaurus kata Jonathan. Oke, siap. Oke, itu benar-benar ini mah ngeblend deh warnanya dia ya. Suara apa itu? Oh, suara dia. Warna kalian ngeblend, boys. Oke, kita cari air, bro. Aduh, panas sih daerah sini, panas, Pak. Overheating. Gak kuat. Baju anti panasnya ada enggak ya di sini? Panas, bro. Air minum belum ada. Coba baju ada apa lagi, baju. Apakah ada baju kayak yang di itu kah? Scorched Earth gitu? Iguanodon. Ini buat musim dingin, musim panasnya mana, bro? Buat kalian yang tahu bunyi lagi baju buat musim panas. Di sini enggak keluar gitu. Cheatin lu. Entahlah, bro. Cuma panas kita enggak bawa minuman lagi. Hei. Mengerikan. Kita coba aja lah ya. Langsung aja. Kita coba. Kalau nggak kuat, kita harus cari air atau sumur. Ini bro, langsung panas. Panas. Tuh pojok kanan bawah. Laparnya cepat lapar. Oh my god. Di situ pun ada asap. Sebelah situ apa itu? Wow. Berarti kita tadi di bawah bangunan-bangunan ini ya? Air asap pak. Ada. Oh my god. Keren. Oi. Lari. Udah nggak ada bro. Si panasnya udah hilang. Entahlah. Tadi ada ini apa ini bro? Mencurigakan. Yang mana? Apa itu kaget? Naon ya? Wow, apa ini? Halo? Oh no. Force field, ada force field tulisannya bro. Force field apa nih bro? Kita terlindungi kah?
Halo? Halo? Apa tulisannya, bro? Eh! Jeminem, jangan kemana-mana. Eh, tulisannya tadi. Mana tulisannya, bro? Kalian lihat kah? Apa tadi tulisannya, bro? Mana ya tulisannya? Diakses nggak bisa. Nggak bisa diakses, bro. Eh, ada tuh. Ini harus pelan-pelan, baru kelihatan. Ayo, muncul lah tulisannya. Nah, oh. Wave 0 dari 5. Hostile 77 lagi. What? Berarti ada ini, kita diserang kayaknya, bro. Yang nyerangnya siapa? Jadi ada wave-wave gitu yang harus kita hajar kayaknya ya. Itukah bocah-bocahnya yang mau nyerang kita ceritanya? Hehehe, anak sama nih. Coba kita lihat ya. Dia mau nyerang. Ini Dilo kah? Halo. Halo. Korupter Dilo. Mam. Hey, tidak bisa. Ay! Hey! Ay! Kamu jangan hancurin portfolio saya. What, eh? Kayaknya harus punya Dino dulu. Kayaknya harus punya Dino dulu, bro ya. What, eh? Gak kuat, bro. Gak punya Dino, gak kuat, eh. Anjir, bro. Oh my god, apa itu kaget? Nah, ah! Oh my god. Entah apa itu, bro. Entah itu apa, bro. What happened, Ayanaon? Kayaknya kita belum buat di sini, bro ya. Tadi ada tulisannya wave 0 sampai 5 gitu. Kalau kita berhasil melewati wave-nya mungkin dapat sesuatu kah? Oh, ini apa lagi nih? Wow. I hit you. Eh, malah ee lagi. Ah, lari. Wah, saya datang dengan damai. Oh my god. Why you do this to me? No. Jangan lakukan itu padaku. Ampun. Oh my god. Kenapa sih dia dendam banget sama kita, bro? No. Saya cuma pengen cari tempat tinggal di sini. Wow. Apaan nih, bro? Wow. Wah. Ini mulai ada rumputan, saudara-saudara. Ada rumputan sih. Nah, ini lebih enak kayaknya buat kita tinggal ya. Gak terlalu panas. Dan kita mengenal ini hewan-hewannya. Ada tiny dragon segala macam. Cuman ini daerah panas yang kita tahu ya. My god, gede banget, bro. Itu banyak besi-besi mengelilingi apa ya. Tuh, bro, mengelilingi. Masih ngejar kita kah? Enggak, Cuman ini daerah mana lagi? Oh my god. Kanan bawah, bro. Ini kanan bawah. Ah, selamat. Oke, kita lanjut ya. Kita belum menemukan sumber air sama sekali. Di tengah tadi kalian lihat enggak ada sumber air enggak? Ini apaan, bro? Loh. Kenapa jadi begini, bro? Bentuknya? Kenapa jadi padang What? Perasaan tadi enggak gini nih. Apakah semua itu ilusi? Oh, no. Apakah ini semua ilusi? Ilusi kah? Udahlah ya. Sumber air sudah dekat, kata Pak Baris. Ini ilusi bukan, bro? Aneh, bro. Perasaan tadi gak gini deh background-nya. Coba. Tuh, berubah kan? Ngeow. What? Pas kita masuk ke sini, ngeow. What? Maksudnya apa ya? Syung. Jadi yang asli itu ini. Atau padang pasir yang asli? Atau ini yang asli? What? Semua ini bohong. Ini, bro. Ada gambar kayak gitu sih. Ada narik garis gitu, bro. Oke, berarti ini daerah ini, bro ya. Pokoknya daerah Scorched Earth ada di sini gitu. Yang panas-panas. Oke. Mengerikan. Bahaya. Lagi-lagi aja, bro ya. Semoga aman. Kita gak akan ke situ dulu. Ohohoi. Basah dulu. Tapi ini ada koruptor-koruptor keren-keren, bisa ditaming gak ya? Oh my god. Ya, bro. Serudukannya maut. Agresif, boy. No. Agresif, boys. Alam. Mohon bersabar.
Oh no, T-Rex ya. Aduh, lagi ngamuk. Lagi. Halo. Saya datang. Kayaknya dia tidak damai. Ah, tolong. Eh, Juminem, kamu ngapain? Kepala kamu nyala-nyala. Oh. Aduh, manggil. Oh iya, bro. Ternyata dikelilingi itu, bro, ya. Yang tadi, yang Scorcher itu. Jadi pas kita masuk ke lingkaran dia, semuanya langsung berubah gitu sekeliling kita. Huh. Makanya kalau lihat di mapnya lihat kayak gitu, bro, ya, ada lingkaran gitu. Ah, menyebalkan kau. Oh my god. Ini benar-benar jalan-jalan, bro. Biar kalian tahu juga, aduh, ini bisa dibunuh enggak sih? Kuat enggak sih kita enggak bunuh dia? Kuat. Mam. Enggak kayak kau. Punya apa kamu? Cheatin. Oke. Biar tahan badan. Jangan yolo enggak, Pak. Itu untuk kamuflase kan. Oke. Aneh, bro, ya. Beautiful. Pemandangan sih beautiful. Wow. Nah, sahabat nih buat nge-unlock itu engram-engramnya. Kenapa dia tiba-tiba mati? Ini udah mah dilo agresif ini. Ah, tambah agresif ini. Enggak mau. Air. Ada air. Saya mau air. Panas tapi daerah panas Oh, karena ke bawah ini jadi panas Aduh dang belah dia, Pak. Oke. Okay. Oh iya, Pak, ini masih mengelilingnya. Jadi kalau kita masuk langsung berubah ya. Tapi entah ke oh my god, ini apa sih? Bisa berenang kah? Tapi enggak ada air panasnya, Pak. Ah. Enak. Cari wyvern. Please deh, Pak. Langsung cari wyvern. Lawan unyu-unyu aja repot tadi ngeri. Oh, ini, bro. Dino yang baru juga, bro. Dino salah satu dino baru. Baru bukan ya? Kela. Mengerikan semua. Oke, kita lihat. Wuh. Nah, itu tuh. Ih, kawaii. Kayak di film Aang, siap tau gak, bro? Di film apa tuh namanya? Yang bentuknya kayak gitu. Kawaii. Ada yang tahu kan namanya? Wih, dia terbang. Wih, keren, bro. Aduh, kita harus timing yang begitu-begitu yang kawaii. Itu ada yang berantem lagi. Siapa tuh namanya di film Avatar? Hewannya sih. Tuh, dia jadi nyiup apa? Oh, nyedot atau wih, kabur. Dia ternyata kabur. Kayak di Wakanda kan. Halo. Aduh. Saya datang dengan damai, Pak. Siapa yang pengen ikut? Iya, saya pengen ikut. Bisa enggak ya? Saya mau ikut dong. Wah, keren. Saya pengen ikut, bisa enggak? Coba dong. Gas bag. Oh, oke. Okay. Kayak kantong gas kan namanya. Cuman dia enggak ada tulisan ini, Bro, ya. Enggak bisa pasif, bukan pasif dia kayaknya. My god, kasihan. Didorong, Pak. Oh, jadi ada mekanisme buat kaburnya gitu, cus gitu, Bro. Langsung terbang tuh. Saya datang dengan damai, tenang, keren. Wow. Beautiful. Mending berenang aja sama. Kalem. Saya datang dengan damai, kalem. No, jangan sakiti saya. Saya mau kesini aja. Kita pengen muterin ini, Bro, ya. Aduh, raptor masih ada juga di sini, Bro. So, kadia. Mamang. Juminam, tolong, saya kejar raptor. So, kadia. Loba gede kan. Kalem aku. Nice, kabur. Oke. Gak aman, bro, sini gak. Tapi keren banget bentuknya. Dia larinya cepat loh, bro. Oke, sok lah balap. Balap di sini. Oh my god. Gak lepas, bro. Gak bisa lepas dari dia, bro. Adia. Sok. Adia. Kebenang, damage kita ada damage kah? Kedisi dia. Copet, ini buruan saya, enak aja lah. Enggak, bercanda. Masih dikejar juga dong.
Ini udah masuk lingkarannya kah? Enggak, beda. Oh my god. Ya bro, ini masih ada di sekitar lingkarannya ya. Oh my god, dikejar banyak copet, Pak. Dikejar banyak copet, Pak. Ah, overheat di sini. Kita lewat sini aja lah ya. Oh my god, really bro. Really bro. Sok aja. Damage-nya kecil ginian. Gua kira kira. Mana ke mana dia, Roy? Liar. Mamam no. Oke, kita lempar. Mamam no. Sok. Saya jabanin. Koruptor Pteranodon gila. Kamu punya apa, ha? Enggak punya apa-apa dia, Pak. Yang koruptor dia mungkin dari radiasi yang terpencar mungkin, kata Asadam. Oke. Oh, dapat koruptor nodul, Pak. Tuh, koruptor nodul. Isinya buat apa? Enggak. Saya baca ya. Ini bro, dapat ini. This incredibly strong lightless nodule are somehow not made in corrupted creature. Ya, itu human health, jangan dimakan. Mungkin buat disatuin dengan apa kali ya. Tadi pas di pinggir tebing ada kayak suara teriak, kata Ferdin Snow. Oh ya, ada kan? Ah, really bro? Ini tidak ya tenang begini, Pak, daerah sini. Ini saya salah deh. Harus ke, oh my god, awas buntutnya. Kesabet sedikit, kita mentalnya jauh loh. Tuh, suara apa tuh? Suara dari situ, bro. Katanya meter, ya kah? Meter kah? Ya, apakah sini aman? Ya, kita masih mengelilingi yang bulatan ini, Pak, ya. Oke, saya belum menemukan sama sekali buat tempat tinggal. Ini apa lagi nih? Nah, ikat keren sih itu, ya. Udah sini dulu. Oh, bangunannya emang keren-keren sih. Suara apa lagi itu? Ah, Karnol, Pak, tobat! Janganlah! Aduh, pantang menyerah lagi sekarang. Alah, Karno. Aduh, ampun. No! What? Kenapa gak mati, bro, ya? Oh my god, Gigano. What? Kenapa gak mati, bro, ya? What? Health kita gak berkurang, loh, bro. Oh, kabar baik, deh. Antara settingan servernya atau harusnya mati loh bro. Ntar saya tanyain ya. Ntar saya tanyain ke Korudi. Kayaknya ada yang salah deh bro. Ya apa-apa sih, jalan-jalan dulu aja. Oh iya, gak bisa dilepas ya dari dia. Terlalu cepat mereka bro. Menyebalkan. Baik. Siapa lagi dia datang? Ini loba. Pak, saya datang dengan damai. Kenapa sih kalian ganggu saya terus? Oh my god. Ah, ada bosnya datang. Capek saya lari-lari terus. Anti gravitasi, emang ada gravitasinya kah? Entah ya, soalnya ini ada lingkaran ini, bro ya. Ini lingkaran desert, kayaknya mungkin ntar di tengah-tengah atau di pojok kiri bawah di map ada yang kayak gini juga kali ya. Tapi khusus apa gitu? Hup! Untung berenang juga. Enggak ada pidana, gua kira ada pidana lu. Oh, selamat. Bener-bener ini enggak bisa, enggak dikasih nafas, bro. Kita udah ngelingkarin ini, bro ya. Sudah melingkari tapi tidak ada air, kalaupun ada karnonya itu. Ini apa warnanya begini? Ah, my god, saya mau nyobain. Tapi di situ ada tanda-tanda warna merah, bro. Ada antena-antena merah itu apa ya? Kita lihat ya. Jadi kita bisa aksesnya bisa dari mana aja bro ya. Yang berubah ini bro, asal kita masuk ke ada shieldnya gini langsung. Nah ini bro, ciri-cirinya bro. Ujungnya ada yang kayak warna biru gini nih. Pas kita masuk, nah ini nih. Nyeong. Seru. Oh no, nge-crash. Oh no. Crash kah? Servernya, oh my god. Ya ampun bando. Oke, gak apa-apa bro ya. Mungkin ntar gue bakalan cek lagi untuk servernya. Bakalan tanya lagi ke Korudi, soalnya dia nge-setting-settingnya. Dan semoga aja ntar lebih enakin lagi bro ya. Hatur nuhun, sorry banget ini bentar banget. Ntar kita lanjutin lagi. Semoga aja seru bro ya. Dan buat kalian yang punya tips-tips cara timing-timingnya, ntar komen aja di bawahnya video yang terbaru aja. Atau ntar aja lah. Oke, hatur nuhun ya. Sampai ketemu lagi. Ini kayaknya antara nge-crash atau di servernya mati gitu ya. Oke, hatur nuhun baru dah.